Akhirnya kita kan maksain pulang. Kita maksain pulang, terus kita lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol di jalan. Nah, si adeknya teman aku itu tiba-tiba ngomong kayak gini, kan dia ngeliat dari spionnya. Katanya, "Teh, kok Teteh emang kayaknya gak sendiri sih?" gitu. Terus aku bilang, "Hah? Kesendiri apa sih?" aku bilang gitu kan. "Enggak, Teteh emang kayaknya berdua deh, kayak ada yang ngumpul," kata si adek teman aku. Teh, dia ngeliat dari spion kan. Gak lama kemudian tuh, pas dia udah bilang kayak gitu, aku tuh langsung gelap gitu kan semuanya. Pas buka mata, ternyata kita tabrakan sama truk. Bayangin, mobil tabrakan sama truk, terus di apa sih namanya, di dempet sama truk gitu kan. Bener-bener tabrakan, aduh banteng. Cuman aku gak ngeliat, atau mungkin refleks kali ya, aku penglihatan aku tuh hitam. Aku tuh gak tahu apa yang terjadi pas pas sadar itu aku langsung pindah ke depan kan, gantiin nyetirin. Kirain tuh kita tuh gak ada terjadi apa-apa. Ternyata temen aku udah nangis shock berat karena kita benar-benar definisi tabrakan di jalan Nagreg. Ambil ke pantai pos 1 ban motor sama copak. Iya, kalau hari Sabtu katanya hari apa sih? Karena, tapi anehnya si truk ininya itu kan, jadi kan di tengah-tengah nih, si truknya itu langsung ke banting setir ke kiri. Nah, si mobil yang di samping kita tuh langsung berhenti. Kayaknya kalau misalkan mobil yang di samping nggak berhenti, terus truknya nggak buang setir ke kiri, kayaknya kita bakalan benar-benar tabrakan deh. Nah, terus si mobil yang sampingnya juga tuh nggak berhenti, jadi kayak seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu kan, nggak terjadi apa-apa. Ternyata pas aku turun, mobil kita tuh hancur guys. Ternyata mobil kita tuh udah hancur, tapi aku nggak tahu. Pas selepas si adek aku, temen aku ngomong gitu tuh, aku tuh nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba kita tuh udah tabrakan. Kayak aneh aja, dari awal tuh feeling aku tuh udah gak enak, ternyata bener. Terus adek aku tuh bilang gini, kayaknya kalau seandainya aku nggak ikut, nggak tahu apakah mungkin bakal terjadi kecelakaan itu, atau mungkin kecelakaan itu bakal terjadi lebih parah. Aku juga nggak tahu, soalnya si adek aku tuh yakin kalau misalkan aku tuh nggak sendirian. Tapi perasaan aku sendirian, terus perasaan gue biasa aja. Malahan waktu itu posisinya gue kayaknya tidur deh. Tapi emang feelingnya tuh waktu itu nggak. Kalau mau bepergian baca dulu bismillah, soalnya teteh sama temen rada semprong. Kalau bepergian tuh harus baca-baca doa dulu, harus jelas hitungannya. Soalnya aku masih percaya Pak Malik. Ngeri semua rupanya. Emang teteh mah ada pendampingnya, jadi kadang suka kontak sama yang punya pegangan. Masa sih pakai jing lagi, kalau mencengangkan. Bawa perasaan ke aku aja, kakak cantik banget, makasih. Apakah aku diutus untuk menjadi bidadari di surga? Gue caprak, gak lah, tapi mungkin kebetulan, cuman kebetulan ini keseringan.